apakah timing bisa didapatkan kali ini karena Klinski berhasil di pick off. Dikejar oleh tim Dunia Games kali ini, hard point pertama yang cukup terbuka, walaupun mungkin bukan sebuah tempat yang cukup nyaman untuk mengambil poin, tapi penjaga tim Degen apakah sudah cukup mulus, sudah cukup aman juga, di mana Fran berhasil dapatin 3 poin kill yang tentunya ini membuka jalan kembali setup lebih kuat dari tim Degen tentunya, di mana sedikit demi sedikit udah berhasil mendapatkan sekitar 20 poinan, gapnya semakin dekat. Nice banget sih, aduh tapi hati-hati karena Bumi ini sniper. Baru mau ku mention setelah gitu ya ternyata terutama Anaw ini udah bener lagi on fire banget. 21 poin kill berhasil diamankan di fase pertama yang masih atau baru aja masuk ke hard point ketiga, dan kali ini Rivikot berhasil kembali meretake setup yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim NGU, dan tentunya mereka akan mencoba untuk mengambil poin. Mokon gas malah kena berturbisul dari Indra yang udah menunggu dari Wupi dan Dr. Konek berubah serang. Ya Gaspard Omega mendapatkan gap keunggulannya lagi 20 poin lah, 20 poin lebih diunggul oleh Gaspard Omega. Sementara Wupi udah mencapin kembali ketiga kali ya, triple kill dari Wupi, benar-benar menggokil as a point man. Betul-betul gak Kongsi Bejit Man Trier bertuduh lah kereta mendapatkan kill berubah serang Indra 1-2 dan bomnya drop di arah Aisen. Kongsi dalam acara besar nih Bang Rojo. Iya benar banget, Elongnya udah mulainya pantau juga pergerakan pergerakan oleh seorang Candy, dimana Kongsi mencoba untuk masuk lewat rumah kereta. Pas banget lagi kosong tentunya, apakah timing bisa dapatkan kali ini karena Klinski berhasil di pick off 1-2 tentunya. Candy mencoba menarik posisinya mundur ke arah belakang, tapi Kongsi